Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama dengan aku Lucy Astria Official. Terima kasih guys buat kalian yang sudah subscribe channel aku, dan buat kalian yang pertama kali datang, jangan lupa guys untuk bantu subscribe-nya guys ya. Oke guys, masih dengan konten-konten reaction. Jadi aku kembali dengan konten reaction, dan kali ini aku mau bikin video reaction karena semakin banyak juga ya yang request, yang apa, coba mbak tentara Indonesia ya. Oh iya, ini lupa aku. Nanti aku taruh di sini ya. Oke guys, jadi ini tuh ada yang lagi viral banget ya, yaitu aksi para TNI yang mana nih, mereka ini berhasil libas OPM di markas hutan tersembunyi. Wow, keren banget kan ya, luar biasa ya. Dan kita langsung aja guys, seperti apa sih aksi mereka, yuk check it out. Wow ya, luar biasa banget ya para apa, para bapak-bapak TNI ini ya, luar biasa banget. Oh my god, wow, bagaimana mereka itu fokus gas kiri kanan gitu kan. Prajurit TNI temukan kepulan asap di rimba Papua, ternyata sarangnya OPM. Patroli rutin. Oh, sarangnya guys. Sarangnya OPM. TNI untuk menjaga keamanan. Semangat Bapak TNI ya. Menangkal tindakan kekerasan kelompok separatis bersenjata, organisasi Papua Merdeka membuahkan hasil. Dalam kegiatan patroli itu, prajurit TNI berhasil menemukan sarang persembunyian kelompok bersenjata OPM. Tuh guys, sarangnya ya guys. Tahanan 3, Kolonel CJI 1 Gustinya Mas Duryastawa. Dalam siaran tertulis dilansir Viva Militer pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, sarang kelompok bersenjata itu ditemukan prajurit TNI di wilayah Distrik Pal, Kabupaten Enduga, Papua pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Penemuan sarang persembunyian OPM itu berawal dari ditemukan kepulan asap dari hutan lebat di wilayah tersebut. Kepulan asap ditemukan saat prajurit TNI melakukan pengamatan dari daerah ketinggian. Karena curiga dengan temuan kepulan asap di belantara itu, prajurit TNI langsung bergerak cepat mendekati titik kepulan asap. Ternyata, kecurigaan prajurit TNI membuahkan hasil yang tak terduga. Kepulan asap itu berasal dari sebuah gubuk atau bahasa lokal setempat disebut konai. Setelah berada cukup dekat, secara senyap TNI melakukan pengintaian. 4 jam lamanya pengintaian dilakukan secara senyap terhadap aktivitas. Kita doain ya, semoga Bapak TNI ini selalu guys ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys. Dari hasil pengintaian itu sudah dapat disimpulkan orang bersenjata di Honai itu bukan penduduk sipil biasa, dan dipastikan mereka merupakan anggota kelompok bersenjata OPM. Walau target sudah di depan mata, prajurit TNI tak langsung menyerbu. Pengintaian diintensifkan untuk mengetahui secara pasti seberapa banyak anggota OPM bersenjata dalam Honai itu. Hanya saja ternyata kehadiran prajurit TNI diketahui, dan secara membabi buta orang-orang bersenjata di Honai itu menembaki prajurit TNI. Tak sedang memastikan siapa saja yang ada di dalam Honai, pasukan TNI mendapatkan tembakan dari arah Honai, namun tidak mengenai sasaran, kata Kolonel 1 Gusti Nyoman Suryastawa. Ketika itu posisi prajurit TNI yang melakukan pengepungan cukup dekat, dan serangan tembakan senjata api anggota OPM itu berpotensi mengancam nyawa. Akhirnya prajurit TNI melakukan serangan balasan, untuk baku tembak pun terjadi. Ya udah pasti baku tembak ya guys. OPM yang berada di Honai memutuskan untuk melarikan diri. Mereka kabur melalui pintu belakang, menerobos lebatnya rimba dan menghilang. Setelah situasi berhasil dikuasai, TNI mulai melakukan sterilisasi ke lokasi. Dan di sekitar Honai, TNI temukan seorang pria bersenjatakan pistol, buta dalam kondisi terbujur kaku, tak bernyawa. Rupanya pistol, dia tertembak guys dalam baku tembak tadi. Yeah. Entah dari mana mereka dapat pistolnya. Berdasarkan ya, hasil guys pemeriksaan di lokasi, ditemukan berbagai barang bukti yang menguatkan bahwa orang-orang bersenjata itu adalah bagian kelompok udah bersenjata pasti, yang memang sedang diburu TNI.
karena telah membunuh dua prajurit TNI di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mereka merupakan anggota OPM di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Nah, bagaimana menurut pendapat Sobat Pendengar 7 Detik? Tinggalkan komentar terbaik kalian di bawah video. Ingin perjuangannya memang luar biasa banget, guys, ya. Pastikan kalian sudah berlangganan di channel 7 Detik. Saya Mimin channel 7 Detik. Yassalam. Oke, guys, gimana menurut kalian? Aksi mereka benar-benar luar biasa banget, ya. Mereka apa ya, ini benar-benar apa kayak membela negara banget, ya kan? Udah apa ya, udah memperjuangkan banget ya negara dengan apa ya, dengan nyawa mereka gitu. Dan mereka nggak memikirkan apa yang terjadi nanti sama mereka itu. Oh my god, luar biasa banget deh, aku salut banget. Makanya aku suka banget nge-reaction video TNI ini, karena memang perjuangan mereka tuh luar biasa banget. Dan bagi mereka tuh negara nomor satu, guys, nomor dua baru keluarga. Oke, guys, kita doakan ya, semoga para bapak-bapak tentara yang ada di Papua ini selalu dalam lindungan ya, dan terhindarlah dari orang-orang yang menjahati mereka, ya kan, guys. Dan oke, guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, kalian like and share. Kalau kalian nggak suka, ya udah skip aja videonya. Oke, guys, dan gimana menurut kalian? Komentar ya di bawah ini. Dan buat kalian, guys, yang pengen request juga bisa, guys, kasih linknya, guys, ya, di sini, guys, ya, di komentar video aku. Oke, guys, terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa, bye.